Terima kasih rakan setugas Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mujahid Yusof mahu melihat pentadbiran Islam yang lebih cemerlang dan dihormati sesuai dengan realiti semasa yang perlu ditambah baik. Proses menambah baik itu perlu menampakkan peranan ulama dan para fuqaha dalam proses pentadbiran Islam itu. Dalam temubual khas di Kompleks Islam Putrajaya, Datuk Dr. Mujahid juga berkata, Islam perlu dilihat secara sederhana dan tidak terlalu ekstrim. Kita tak mahu berlumba untuk menjadi siapa lebih Islamik. Kita mahu berlumba siapa lebih profesional dalam melaksanakan Islam ini. Di situlah terletaknya teras rahmatan lil alamin. Kalau lebih Islamik, khawatirnya ialah kita akan menjadi lebih ekstrim. Kerana kita nak tunjuk ke orang, kononnya kalau aku lebih ekstrim, akulah yang lebih samik. Justeru Datuk Dr. Mujahid menegaskan asas pentadbiran Islam perlu dipertingkat yang mencerminkan kerahmatan mencakupi semua pihak. Menjadi kesian utama program sijil dakwah dan kepimpinan PSDK di bawah Institut Latihan dan Dakwah Selangor ILDAS. Program pengajian 14 bulan itu bertujuan memperkukuh kerja-kerja dakwah golongan saudara baharu. Dakwah bilisan berorientasi pada ceramah dan khutbah, manakala dakwah bilhaq lebih mengutamakan perbuatan seperti da'i dan pendakwah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Program yang telah memasuki siri ke-9 ini diselia sepenuhnya Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dengan kerjasama Lembaga Zakat Selangor. Menurut pengurus ILDAS Muhammad Zulhaini Ramli, 144 pendakwah dari golongan mu'alaf berjaya dihasilkan sejak program ini diperkenal pada 2005. Beliau ditemui media pada pelancaran alumni program sijil dakwah dan kepimpinan ILDAS di Sabak Bernam. Alumni ini bertujuan mengembangkan sumbangan dan peranan dalam kerja-kerja dakwah dalam kalangan saudara baharu. Mereka dapat membantu saudara-saudara yang kurang berkemampuan untuk sama-sama bergerak dalam satu kesatuan. Kemungkinan kalau habis belajar, mereka tinggal keseorangan, mungkin rasa lemah. Tapi bila ada kesatuan ini, kekuatan itu datang kembali. Menurut alumni ILDAS Syafiq Rafiqin Liao, ILDAS menerapkan asas dakwah dan fardu ain yang lengkap dengan latihan berdakwah secara praktikal. Jadi untuk jadi seorang yang boleh menyampaikan Islam itu memang kita tak boleh duduk sendiri, tak boleh menyorok. Jadi PSDK inilah memberi saya satu perubahan lah, khususnya untuk beranikan diri untuk menghadap masyarakat umum. Sempena pelancaran alumni PSDK, dua tokoh dakwah dipilih kerana memberikan sumbangan dalam lapangan dakwah. Apa yang saya belajar kat sini, saya aplikasikan di luar di sana dan saya ikut cara yang telah diajarkan dan telah berkongsi ustaz-ustaz di sini, pensyarah-pensyarah di sini yang telah berkongsi ilmu dengan kami dan itulah cara yang kami aplikasikan kat luar. Yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh JAIS dan pengambilan kemasukan baharu pada Januari 2019. Tugas dakwah perlu diteruskan dengan pendekatan yang lebih kreatif agar ia dapat diterima masyarakat. Menyedari perkara itu, pengurusan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin menganjurkan program U-turn Back Syawal yang mengetengahkan konsep berdakwah secara santai di dataran Putrajaya. Program berkonsepkan tazkirah dan ceramah ringkas yang diselang-selikan lagu-lagu berunsur kerohanian dan ketuhanan selain jualan makanan oleh 18 food truck. Menterjemahkan peranan masjid itu kepada masyarakat. Bukan sekadar di dalam masjid sahaja, kemungkinan ramai di antara penduduk kita yang santai bersama di tempat-tempat yang seumpama ini. Selebriti yang juga usahawan terkenal Datuk Rosyam Nur berkata, selain memberi peluang bersantai bersama keluarga, masyarakat juga mendapat pengetahuan yang lebih mengenai Islam.
dan saya rasa ini satu kejayaan kerana bukanlah satu program yang ada kita panggil ustaz, semua orang kena duduk diam-diam. Yang ini terpulang nak buat apa-apa, tapi haluan tinggal mereka fokus. Orang kata peluang perniagaan kami ini bertambah dengan program-program daripada Masjid Mizan ni. Pelanggan kita dapat santai, dapat ilmu agama, kan? Baguslah, pengisian yang bagus. Sekian sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali kepada Nolela di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.